this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gua di Cucunguk Burik ya. Jadi di video kali ini gua akan kembali membahas aplikasi atau game penghasil saldo dana gratis ya teman-teman. Nah, di video kali ini gua akan membahas game yang baru ya teman-teman. Di sini gua akan tunjukin gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan uang hanya dengan bermain game teman-teman. Nah, di sini kebetulan gua sudah berada di dalam gamenya dan kita akan main dulu ya teman-teman. Nah, mainnya cukup mudah ya teman-teman ya, gini aja. Udah, nanti gue akan tunjukin gimana sih cara mengumpulkan saldonya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita selesaikan dulu ya. Nah teman-teman, kemudian di sini langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Dimana kalau kita klik mengklaim ya, yang tombol kuning ini kita akan nonton iklan nantinya teman-teman ya. Dan nanti kita akan nonton iklan, kemudian nanti kita akan mendapatkan koin teman-teman ya. Dimana koin itu ya akan menjadi saldo dana teman-teman ya, yang bisa kita tukar menjadi saldo dana ya teman-teman. Nah, agar nggak kelamaan, gue nggak akan ambil ini dulu ya teman-teman. Kalau kalian mau ambil, kalian bisa klik mengklaim ya teman-teman. Dan sebenarnya kita tidak perlu bermain gamenya ya teman-teman. Kita langsung bisa menonton iklan teman-teman dengan cara klik koin yang ada di sini ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, kita bisa klik mengklik itu ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan nontonin iklan dan nanti kita akan mengumpulkan saldonya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas di penarikannya. Kemudian di sini seperti biasa kita menemukan penarikan seperti ini ya teman-teman ya. Dan kesejahteraan pendatang baru, kalau kita klik itu akan menukarkan 1000 koin ya teman-teman untuk mendapatkan 10 rupiah katanya teman-teman. Nah, kemudian yang terkecilnya ini ya, yang 30, dan yang terbesar yang 200.000 ya teman-teman, itu kita harus mengumpulkan 20 juta koin teman-teman ya. Itu sangat sulit sekali. Nah, kemudian yang 100 ini kita harus mengumpulkan 10.000 koin ya teman-teman, dimana gua sudah mengumpulkan 24.000 koin teman-teman ya. Dan kita yang 1.000 rupiah itu kita harus mengumpulkan 100.000 koin teman-teman ya. Nah, dimana gua akan coba dulu ya teman-teman yang 100 ini teman-teman ya, gua akan coba klik menarik. A few moments later. Nah teman-teman, di sini permintaan penarikan berhasil katanya teman-teman. Di sini langsung meninjau ya. Dan kita lihat di sini sudah berkurang ya teman-teman, saldo gua di sini 153 teman-teman ya. Nah, kita akan lihat, kita klik menarik, kita klik sejarah ya di sini. Nah, ternyata langsung masuk teman-teman ya, hitungan detik sekali langsung masuk teman-teman. Nah, ternyata di sini juga teman-teman ini sudah masuk teman-teman ya, langsung masuk ke dananya. Ini ada notifikasi dari dana, uang 100 rupiah masuk teman-teman. Memang ini kecil ya teman-teman, tapi kalau kita lihat di sini, ini kita bisa menarik setiap hari teman-teman ya, bahkan yang sampai yang 200.000 teman-teman. Tapi gue belum coba yang 200.000 ya. Tapi kalau yang misalnya yang kecil-kecil ini, kita bisa menarik 5 kali sehari ya teman-teman, sampai 1.000 rupiah. Dimana yang 10.000 sampai 200.000 itu kita hanya bisa menarik sekali sehari katanya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Buat kalian semua yang mau download game ini, gue akan taruh linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.